I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you find it, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. Project lagi nih, langsung sekaligus dua supermoto dengan satu hari transaksi, bedanya cuma 10 menit. Yang satu radio dan di sini ada TC250. Ini dua tak kompetisi. Oke, kita lanjut bahas yang radio. Ini upgrade brake system, full paper, tambahin full step boncengan dan pasti supermoto lagi. Yang pasti wheelsetnya kita pakai SGM dengan ukuran depan 350, belakangnya 500, dengan perpaduan warna cup orange, spoke silver, nips orange dan rim black. Dan pasti banyak pakai Dunlop Spot Alpha 110 150. Since you got me out in the open, now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking. Dan di bagian engine kita upgrade slip on Akramovic, ini yang batik. Terus yang pasti head V-Force diganti, kompresinya biar lebih padat, torsinya lebih ngisi. Jadi kita sarankan untuk yang pengen ganti knalpot, mau slip on mau full system, kita sarankan di bagian V-Force sama head harus diganti. Biar apa? Biar lebih enak torsinya dapat dan fungsinya juga, keuntungannya juga banyak. Since you got me out in the open, now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn. Well, beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's
Dan stangnya dia pengen diganti, ini pakai Nikon tipe Radical Design yang 172 tipe mid low. Ini convert buat kalian mau supermotoan oke, mau buat offroad juga oke, motocross juga oke. Ini tipe yang paling pas. Terus barpetnya ini ada barpet 3D model terbaru. Dan ini gearnya beda, yang buat ini dia pakai dualismo, ini aluminium dan ini steelnya guys, steel atau baja. Dan rantainya masih pakai Regina. Ini buat yang nggak tahu Regina, dia standar pabrikan KTM semua pakainya Regina guys. Nah ini Reginanya buat khusus supermoto. Jadi ya kualitinya udah gak usah diragukan lagi, karena kan KTM juga sudah pakai Regina orinya guys, cuma beda tipe aja. Beres lagi nih supermotonya. Gimana? Wah, lagi hujan gini kalau offroad kan becek, kotor, kusam, kering lah ya. Nah, supermoto seperti biasa rodeo lagi. Engine di-upgrade, ganti head V4 sama knalpotnya juga diganti slip-on biar enggak terlalu galak-galak amat. Ini paling tinggal ganti header buat torsi. Ya. Gimana looksnya guys? Tapi yang menurut gua yang tambah kece lagi tuh ini nih, stangnya diganti. Wah, gila, cakep banget ya. Satu, emang Nikon tuh nggak pernah salah, yang salah tuh tetap cowok, yang selalu benar itu cewek, gitu. Ya sih cakep. Original bawaan stangnya juga udah Nikon dari standar pabrik KTM semuanya, di upgrade lagi kualitinya pakai Nikon tipe Radical Design dengan model barpet 3D yang terbaru. Wah gila, udah cakep dah. Kita cek sound lah ya. Nah barusan ini di setting dulu buat ya lebih smooth lah, sama ridernya nanti cobain, misalnya ada kurang nanti gampang kita settingin lagi begitu. Nih ya tadi mah smooth guys, nggak galak-galak amat. Nanti bisa digalakin dia, tang 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 tang. Nah jangan kasih smooth dulu biar nyobain, soalnya kan ini dari
orangnya belum nyobain pas posisi standar seperti apa, ini langsung di upgrade seperti ini, kita kasih semut dulu, apalagi kalau misalnya ada yang kurang tinggal konsul ke kita, nanti di setting lagi, just gampang aja, palingnya tinggal kirim ecu, setting ulang, beres, aman. Oke. Ciri khas detak itu beda ya, ngeceringnya itu, suaranya itu bikin wah enak banget, selera masing-masing sih itu. Oke. Mungkin segini dulu aja, terima kasih banyak yang udah support kita dari awal sampai sekarang, apabila ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan, semoga selalu dilancarkan rezekinya, kesehatan, dan yang pasti rezekinya lancar terus. Oke. See you the next video. Peace. Bye-bye. Langsung naik. Kadi itu, motornya udah dikirim. Ditungguan. Ini mau langsung dikirim berangkat ke Malang, guys. Thank you ya bosku yang udah order Sergok Rodeo di KTM Husqvarna Bandung. Ditunggu motornya, ini udah beres. Dan test ride-nya udah, tinggal gaspol jedor nyampe sana. Oke? Mantap. Well. Oh my God. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my God. Is that bullshit? I think.